Halo sahabat catur, kembali kita main catur. Saya mengambil waktu 5 menit lawan kita pecatur dari Yunani. E4, C5, F4, D6, kuda F3, kuda C6. A4, kuda F6, kuda C3, bidak G6, ini adalah pertahanan Sisilia Naga. Gajah C4, gajah G7, bidak menuju D3, hitam rokade, putih rokade, bidak A6. Gajah B3, kita gajah G4 mengikat kuda di set F3, bidak maju E5, sepertinya putih blunder, bidak pukul bidak. Putih bidak pukul bidak, hitam kuda pukul bidak E5. Putih bidak A3 mengusir gajah. Kuda pukul kuda skak. Benteng pukul kuda. Gajah pukul benteng. Dan putih menteri pukul gajah. Kita menteri C7 mengaktifkan benteng di baris ke-8. Putih, gajah G5, mengancam kuda. Hitam benteng A, D8 mengambil lajur D setelah terbuka. Putih benteng F1 melakukan penyerangan di lajur F. Hitam bidak B5 sekedar untuk menakut-nakuti putih. Ini korban satu bidak ya. Bidak pukul bidak. Bidak pukul bidak. Kuda pukul bidak. Menteri E5 mengancam gajah di G5. Gajah pukul kuda. Hitam gajah pukul gajah. Kuda. C3. Raja G7.
Kuda E4 mengancam gajah di F6. Menteri pukul bidak di B2. Kuda pukul bidak C5. Putih melakukan langkah blunder ya. Menteri skak, ya putih menyerah sebab kalau dia tutup pakai menteri maka kita tukar menteri dan benteng atau kuda terancam. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Puzzle kita kali ini temanya egg rai. Silakan sahabat cari langkah terbaik hitam di sini. Berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga bisa mengetahuinya.